Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Kali ini saya Rida Pulpi akan menemani Anda dalam buletin Jateng DIY Dialog. Dan saya tidak sendiri karena siang hari ini sudah bersama kami di Studio Metro TV Jateng DIY ada Bapak Yaf Sukasno, Ketua Komisi 3 DPRD Surakarta dan Mas Roy Saputra, anggota Komisi 3 DPRD Kota Surakarta. Apa kabar? Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Iya, dan pemirsa, siang hari ini kita akan membahas mengenai seperti apa wajah perparkiran di Kota Surakarta. Karena kalau kita lihat, Kota Surakarta akhir-akhir ini sangat ramai oleh wisatawan, bahkan ada pembangunan drainase, perbaikan jalan, termasuk perkembangan di bidang pariwisata. Kalau kita lihat, Taman Satwa Taruh Juruk ini berubah menjadi Solo Safari Zoo. Kemudian ada Keraton Surakarta Hadiningrat yang rutin didatangi wisatawan, ada juga Pura Mangkunegaran, Bendung Tirtonadi, Taman Air, Taman Balekambang, Stadion Manahan, dan yang terkenal adalah wisata religi yaitu Masjid Syekh Zayed dari Kerajaan Arab. Padahal kalau kita lihat, luas Solo ini hanya 46 km ya Pak ya. Ada 5 kecamatan, 54 kelurahan. Kalau kita lihat, rasanya padat sekali begitu dan dengan lahan parkir yang terbatas. Saya ingin bertanya Bapak, kita lihat wisatawan Kota Surakarta ini kan banyak sekali yang datang, terutama akhir-akhir ini begitu ya. Persiapan parkirnya seperti apa? Ya, jadi kita terima kasih, Mbak, banyak wisatawan yang datang ke Solo. Ya. Dan kita ingin memberikan pelayanan yang maksimal khususnya tentang perparkiran karena ya di sanalah wajah Kota Solo yang pertama kali. Artinya wisatawan yang datang itu harus dilayani dengan baik oleh petugas-petugas yang sempurna lah. Mulai dari atribut, cara menata kendaraan dan sebagainya. Karena sejatinya ya etalase pertama Kota Solo para petugas parkir itu. Dan itu menjadi tugas dari Dishub untuk melakukan pembinaan sehingga perparkiran walaupun padat, sempit, tapi tetap bisa dijalankan atau dilakukan dengan baik tanpa membuat kecewanya para pengunjung. Nggak mudah, tapi harus dilakukan, Mbak. Nah, kalau Mas Roy melihat, bagaimana parkir di Kota Solo? Yang pertama, kita sudah punya peraturan daerah ya tentang penyelenggaraan perhubungan nomor 10 tahun 2022. Di situ kita sudah atur tentang yang pertama zona parkir itu ada A sampai E itu. Yang kedua juga ada parkir insidental. Nah, yang ramai sekarang ini adalah parkir insidental ini. Nah, dengan muncul dan berdirinya Masjid Zayed ini tentunya kita coba melihat kantong-kantong mana memang yang bisa untuk mewadahi para tamu-tamu yang datang ke Kota Surakarta ini. Salah satunya adalah titik parkir ada di terminal Tirtonadi dan yang kedua di Pendaringan. Nah, tamu-tamu inilah yang nanti kita stay-nya mereka di sana, turun nanti akan dibawa oleh bis atau feeder yang nantinya untuk memberikan pelayanan kepada tamu-tamu yang hadir ini. Yang kedua, parkir insidental ini juga tidak sembarang parkir. Artinya mereka juga warga atau pengelola yang ingin ikut untuk parkir itu harus ada rekomendasi dari Dinas Perhubungan. Ini penting sekali karena tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kasno, wajah pertama kota adalah petugas parkir. Yeah. Nah, di mereka ini juga harus ada standar-standar perparkirannya. Ada identitasnya berupa KTA, berupa seragam, ya. Penampilan juga harus ada aturannya. Ada aturannya ya. Di peraturan wali kota itu sudah sangat jelas untuk diinformasikan sehingga orang yang datang ke Solo jadi nyaman. Oh benar, ini parkir di sini, petugasnya ramah, senyum, bisa menata. Iya. Kendaraan yang ada itu. Tadi Mas Roy menyebut ada kantong parkir, kemudian nanti wisatawan akan dibawa ke tempat wisata tersebut dengan menggunakan feeder, gratis. Gratis.
Kalau dilihat antusiasme wisatawan bagaimana? Apakah mereka tetap lebih memilih untuk menggunakan transportasi umum mungkin, misalnya ojek online, atau memanfaatkan feeder tersebut? Kalau sekarang ini, karena sudah terkoordinasi ya, jadi dari dinas itu sendiri sudah teman-teman dari apa namanya sepeda motor ini juga ikut terlibat. Okay. Nah sekarang juga mereka didata, kalau mau ya harus pakai identitas sehingga tidak dianggap liar. Okay. Nah satuan harganya memang sudah ditetapkan 5.000 bagi yang naik motor ini. Kadang-kadang ya ada juga pewisata yang memberikan lebih. Itu sudah ada standarnya semua. Okay. Titik parkirnya sudah ada, harga pun sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. Oke, okay. Sudah ada peraturan tertulis dan sudah jelas begitu ya. Ini yang menarik karena kalau kita lihat biasanya di sejumlah daerah begitu ya. Kalau ada tempat wisata, nanti warga sekitar ini akan menjadi tukang parkir begitu. Kemudian Pak Sukasno, kalau kita melihat begitu ya, dari warga sekitar, terutama sekitar tempat wisata, bagaimana? Apakah memang mereka sudah sadar akan hal tersebut atau masih sebenarnya masih perlu disosialisasikan kembali? Iya, artinya lokasi wisata baru ini ternyata membuat dampak yang luar biasa, Mbak. Artinya memberikan rezeki di warga sekitar, ya. Ada warung-warung bermunculan, terus ada yang paling mencolok adalah jasa motor tadi. Walaupun sudah disiapkan apa feeder gratis, tapi kadang-kadang wisata lebih suka naik motor yang 5.000, kasih 5.000, kasih 5.000. Dan itu jumlahnya banyak sekali. Saya nggak menyangka, wah ternyata mendapatkan income dari lokasi itu dari berbagai sektor, makanan-makanan kecil, warung kopi, terus motor ini yang 5.000, tapi memang ada wisatawan yang kasih 10.000, tapi nggak boleh motor ini minta lebih, harus mintanya 5.000 itu. Jadi mereka sudah memahami, Mbak. Memang karena lokasi parkirnya yang berkurang, kadang-kadang ada parkir, ya kita menyebutnya petugas parkir yang tidak punya identitas. Dan itu tegas dinas, wali kota, bahwa yang melakukan pelanggaran memungut tidak semestinya akan ditindak. Dan sudah ada yang ditindak, Mbak. Sudah ada yang ini, ditindak. Ini satu ketegasan. Oke, okay, ya. Begitu itu bentuk salah satu bentuk pengawasan begitu ya. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, kita masih akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Anda masih menyaksikan Buletin Jateng Gaya Dialog bersama saya Rida Pulpi dan saya masih bersama dengan Komisi 3 DPRD Kota Surakarta. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai parkir di Kota Surakarta di mana petugas ini juga sudah dibekali begitu ya Pak Sukasno. Kemudian seperti apa kalau kita lihat biasanya nih ada konser, kemudian ada pertandingan sepak bola. Ini biasanya kan semakin banyak volume kendaraan yang ada di tempat tersebut. Bagaimana dengan mengalokasikan petugas parkirnya? Jadi kita punya perwali dua ya, Mbak. Ada perda, terus turunannya ada perwali nomor 4A tahun 2018 yang itu terkait dengan petugas parkir dan seluruh kelengkapannya, atribut dan sebagainya. Terus yang perwali yang kedua baru saja ya, nomor 17 tahun 22 yang turunannya yang terkait dengan lokasi parkir khusus atau parkir insidental dan tarif progresif, ya itu. Jadi ada itu, Mbak, itu untuk yang itu tadi, yang event-event yang car free day, konser dan sebagainya, ya kan, Rey? Ya. Jadi ada dua itu dan sudah diatur di sana, Mbak. Termasuk yang dinamakan tarif progresif seperti apa itu tadi. Berapa besarannya, Pak, retribusi atau pajak parkir yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa parkir? Perdanya berapa, Roy? Kemarin Mas Roy ketua pansusnya ya. Oke. Okay. Kalau terkait itu kan ada tiga, Mbak. Yang pertama itu kan pengelola. Ya. Yang kedua juru parkirnya, baru yang ke pemerintah itu sendiri. Yang jelas ke pengelola itu kan 35%. Yang lainnya ke jukir dan ke pemerintah Kota Solo. Itu yang ada di dalam peraturan daerah kita.
Nah, kalau bicara misalnya konteks parkir di Stadion Manahan sudah clear, ada di dalam situ dan di situ juga ada pengelolanya. Mau di apa Beteng juga tentu juga akan koordinasi dengan pemerintah Solo karena yang hal itu pemerintah yang punya hak. Ada juga yang mengelola di wilayah itu. Semua akan berkoordinasi untuk mempermudah menyamankan pengguna jasa ini agar nyaman parkirnya, terus aksesnya seperti apa, ini juga sangat sangat penting sekali dan itu sudah ada kita cantumkan di dalam perda ini. Kemudian kalau terkait SDM, tadi disebutkan bahwa juru parkir ini diberikan seragam, kemudian apakah ada pelatihan juga? Pelatihan, diberikan pelatihan khusus, Mbak. Jadi kita anggarkan untuk memberikan pelatihan khusus pada petugas parkir dan kita berikan pemahaman bahwa ini petugas loh. Jadi bapak, ibu, ada ibunya juga parkir, petugasnya itu. Jadi bapak, ibu ini petugas, artinya kehormatan mendapatkan SK dari wali kota, bapak, ibu sebagai petugas parkir. Jadi ini kita tanamkan supaya mereka nggak minder tukang parkir. Enggak, ini petugas parkir. Jadi ada SK, pakai atribut lengkap, pakai sepatu. Nah, mereka harus menjalankan tugas. Semua akan patuh pada petugas parkir, siapapun dia. Ada yang sudah pernah sampai diberhentikan? Oh iya. Itu karena apa? Ya karena tidak sesuai, Mbak. Jadi umpamanya bertugas parkir, nggak pakai seragam. Seragam itu di samping uniform yang rapi, gagah, juga dari sisi keselamatan penting karena bajunya itu kan apa ya? Identitas. Ada identitas, ada kalau kena cahaya ada untuk malam hari ya lebih terlihat itu dan sebagainya, itu kan menjamin keselamatan juga. Maka harus pakai itu. Oke, kemudian untuk menjadi juru parkir ini ada satu wadah tertentu atau bagaimana? Ada. Ada. Jadi kita kan sudah ada kelompok parkir itu dan mereka tetap koordinasi juga dengan apa dinas perhubungan karena yang disampaikan Pak Kasno ini melakukan pembinaan pemahaman kenapa setiap survei teman-teman dari dinas ini kan lihat oh di wilayah ini kok nggak pakai seragam. Nah itu kita berhak menegur, terutama yang kita tegur pengelola parkirnya. Itu tolong jukirmu sekali lagi karena ini kita punya wajah pertama kali di sini. Kita jelaskan harus pakai rompi, harus pakai identitas supaya orang tahu ini resmi, ini bukan ilegal, ini bukan liar. Ini yang penting terus kita edukasikan ke masyarakat juga. Jangan mau kalau tidak dikasih karcis. Nah, ini yang menarik. Mas Roy, Pak Sukasno, kalau kita lihat di sejumlah daerah begitu ya, saya tidak menyebut daerah apa dan saya tidak menyebut kota Surakarta. Biasanya, terutama di dekat-dekat tempat wisata begitu, ada yang namanya preman begitu ya. Nah, itu bagaimana untuk di kota Surakarta sendiri untuk penertibannya agar pembagian untuk hasil dari parkir, kemudian agar dari wisatawan sendiri juga memang benar-benar memberikan biaya parkir itu memang kepada yang sesungguhnya gitu. Ya. Kalau petugas parkirnya makanya harus dilengkapi dengan uniform yang lengkap, tanda anggota dan sebagainya supaya wisatawan luar kota itu melihat oh ini petugas parkir. Kalau kaitannya dengan preman, justru petugas parkir kita lindungi. Kalau ada apa-apa ya segera lapor kepada dinas supaya tidak ada apa ya pungutan-pungutan terhadap petugas parkir. Jadi biasanya yang kena itu justru petugas parkirnya ya, yang dimintai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka itu harus dilindungi. Kalau mereka parkir berarti mereka parkir liar kan, nah, jadi kena peraturan juga. Berarti dari wisatawan sendiri atau dari pengguna juga berhak untuk menolak jika tukang atau juru parkir ini tidak menggunakan atribut lengkap, tidak diberikan karcis, berhak untuk menolak begitu. Nah ini perlu menjadi catatan pemirsa. Baik, kita
jeda terlebih dahulu. Setelah jeda, kami akan lanjutkan perbincangan mengenai seperti apa wajah parkir di Kota Surakarta. Tetap bersama kami. Pemirsa, masih bersama saya Reida Pulbi dan saya masih ditemani oleh Bapak Yf Sukasno dan Mas Roy Saputra dari Komisi 3 DPRD Kota Surakarta. Kami masih membahas mengenai wajah perparkiran di Kota Surakarta. Pak Sukasno, kalau kita lihat dari sektor perparkiran, ramai, kemudian setiap lokasi parkir penuh begitu. Ini kan masuk ke PAD. Betul. Pendapatan asli daerah. Berapa? Sumbangannya ke PAD ya lumayan besar ya, Mbak. Pada angka sekitar 6 miliar. Tapi sebetulnya sumbangannya pendapatan kepada petugas parkir dan yang lain-lain lebih besar lagi. Ya, ini resmi. Jadi seperti tadi disampaikan ada pembagian hasil dan yang ke PAD itu hanya sekitar 30% ya, 35%. Jadi 35% itu kurang lebih ya sekitar 6 miliar. Berarti kalau 100% berapa bisa dihitung. Iya. Ya kan? Nah, itu masuk kepada para petugas parkir dan pengelola parkir. Oke, ini angka yang cukup besar begitu ya, untuk retribusi dan parkir. Kemudian Pak Sukasno, kalau kita lihat apa sebenarnya peran yang dilakukan oleh DPRD khususnya Komisi 3 begitu dalam pengelolaan perparkiran di Kota Surakarta? Ya, itu mitra kerja kami yang di sub ya, karena di sub itu ada UPT perparkiran. Maka sebagai tugas kami kan ada penganggaran, ada pembuatan perda, terus ada fungsi kontrol. Nah, kami fungsi kontrol, Mbak. Ya, kami kontrol setiap sudut, setiap titik parkir. Kalau ada yang tidak sesuai peraturan, tidak sesuai perwali, perda, ya mestinya disub kami undang. Bahkan bisa juga para petugas parkir yang kami undang. Oke. Kemudian Mas Roy, kalau kita lihat fungsi kontrol begitu ya, apa yang menjadi catatan penting di lapangan? Yang pertama, kita kan merespon ya 17 program prioritas Mas Wali dan Mas Wakil ini. Nah, tentunya wajah kota ini kan sangat penting. Nah, sehingga fungsi kita untuk mengontrol ini, memberikan edukasi juga kepada masyarakat juga harus dilakukan. Misalnya, ada warga yang mau berkunjung ke masjid. Lewat mana, jalur mana, ini juga perlu kita komunikasikan ke dinas perhubungannya, sehingga dinas itu akan berkreasi apakah ada sign, apakah ada tanda, apakah lewat media sosial seperti ini. Ini kan bagian-bagian dalam rangka kita untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan wisata masuk ke Solo ini. Ini yang sangat penting sekali. Yang kedua, memang yang lagi ramai sekarang kan masjid ini. Betul. Yang saya sebutkan tadi, masuknya nanti di terminal Tirtonadi dan di Pedaringan. Itu sudah disediakan bis maupun feeder ini. Ini nanti mereka diantar, nunggu balik, mau balik diantar lagi terus seperti itu. Iya, sebenarnya berarti sudah ada solusi begitu ya untuk perparkiran. Tapi kalau kita lihat masih ada kendala atau tidak di lapangan? Ya pasti ada. Pasti kendala ada. Yang paling besar? Masih dalam kerangka apa, informasi yang belum banyak tersampaikan. Ini kan yang kita minta kepada dinas untuk terus berkreasi, memodifikasi segala macam sehingga informasi ini bisa masuk ke segala lini. Ini berarti informasi kepada wisatawan atau masyarakat. Betul. Begitu ya, dia masih menjadi catatan penting begitu ya. Betul. Biasanya wisatawan atau masyarakat apa yang menjadi kendala? Apakah mereka memaksa untuk parkir di bahu jalan atau bagaimana, Mas? Tidak. Kalau sudah ini kan sudah jalan baik ini. Mereka sudah enak. Nah, yang naik sepeda motor juga sudah sangat enjoy sekarang ini. Sudah sangat enjoy. Nah, tinggal yang teman-teman yang parkir insidental ini yang saya katakan, ini yang terus kita informasikan. Karena syarat untuk menjadi pengelola parkir ini kan ada 3. Yang satu, tata ruangnya. Yang kedua, andalalinnya. Yang ketiga adalah kenyamanan pengguna parkir ini sendiri. Okay. Ini salah syaratnya yang harus dipenuhi. Kalau itu cocok, kita akan
dorong gitu ya. Rekomendasinya dari Dishub seperti itu. Mungkin ini yang terakhir sebelum kita penutup, Pak Sukasno dan Mas Roy, seperti apa harapan untuk wajah perparkiran di Kota Surakarta? Iya, mestinya harapannya, terima kasih kami diberi kesempatan ini di metro ini kan cakupannya luas. Artinya se-provinsi bahkan bisa sampai ke provinsi lain. Kami kabarkan kepada seluruh masyarakat yang datang ke Solo, datang. Nggak masalah, terima kasih datang ke Solo dan kami siapkan sarana sebaik-baiknya, termasuk persoalan perparkiran. Oke, Mas Roy ada tambahan? Yang paling penting adalah berkomunikasilah dengan pihak terkait. Tentu dalam hal ini kalau ada apa-apa ke dinas perhubungannya. Nah di situ juga sudah ada hotline-nya yang nanti yang saya kira ini sudah sangat disampaikan. Nah karena kita kan menyambut para tamu-tamu yang masuk ke Kota Solo ini dengan ramah, biar merasa nyaman, biar merasa tenang. Kalau yang mau beribadah juga lebih tenang, mau berwisata yang lainnya juga lebih nyaman. Ini kata kuncinya kalau saya, berkomunikasi ini yang dikuatkan kembali. Oke, komunikasi, ikuti petunjuk petugas di lapangan ya. Begitu ya. Karena juru parkir di Kota Surakarta ini sudah diberikan pembekalan, kemudian memiliki atribut yang lengkap. Tarif pembayarannya pun ini juga sudah jelas. Jika Anda tidak diberikan karcis, Anda berhak menolak. Nah, jadi silakan datang ke Kota Surakarta ya, begitu betul, ya, untuk berwisata, kemudian untuk beribadah. Ini sangat terbuka karena perparkiran di Kota Surakarta ini sudah tertata ya. Dengan baik. Yang sudah ditata oleh pemerintah Kota Surakarta. Baik, terima kasih Bapak Yoav Sukasno, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, dan Mas Roy Saputra, anggota Komisi 3 DPRD Surakarta, yang sudah menemani kami pada siang hari ini. Dan demikian pemirsa, Buletin Jateng DIY Dialog. Saya Reda Pulpi, Moklit yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.